Kata, tapi boleh deketan. Boleh tuh, boleh. Okay. Maaf dulu ya, Kak. Maaf, Kak. Iya. Kakak di sini mau ngapain? Aku mau TikTokan. Cuman itu doang. Enggak sih, mau pulang. Sebelum itu kita tuh harus sapa adik-adik. Buat apa? Ini hari ini tuh hari Minggu, kita tuh mau ibadah, Kak. Oh iya, hari Minggu ya. Ya udah gimana, Kak? Jadi kalau misalnya aku bilang 1 2 3 Shalom adik-adik gitu ya. Oke, siap. 1 2 3 Shalom adik-adik. Welcome to PPL Kids Online Service. Nah, sebelum itu kita mau ngapain? Nah, sebelum itu kita mau berdoa dulu. Yuk, Kak, berdoa. Yuk. Yuk adik-adik, kita siapkan hati dan kita berdoa ya. Tuhan Bapa kami yang ada di surga, terima kasih buat hari ini Engkau memberkati kami. Sekarang kami akan memuji namamu dan mendengarkan sedikit dari firmanmu. Kiranya Engkau yang memberkati kami selalu ya. Biar kami bisa mendengarkan isi dari hatimu dan kami juga bisa duduk diam dan mendengarkan dan bersemangat untuk puji-pujian. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Nah adik-adik, karena kita udah siap nih, udah berdoa, yuk simpan TikToknya dulu, gamenya dulu, semua yang ada di sekitar kalian disimpan dulu. Kita mau memuji Tuhan. Iya, bener banget. Yuk. Let's pray Jesus. Yuk, siapa yang hari ini ngerasa bahagia? Aku, Kak. Nah, kalau ngerasa bahagia, yuk sama-sama kita nyanyiin lagu hari ini kurasa bahagia. Semangat ya kakak-kakak. Rasa bahagia.
berikan yang terbaik untuk Tuhan dan tetap berserah kepada Tuhan. I wanna do right, wanna do what's right. I'm gonna give you all of my life. I put my trust in you, Jesus. And you show me how to do right. Hey, 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 every word I say. Ooh, I wanna be like you. Oh, my, every day goes by. I wanna be born like you. I wanna be born like you. I wanna do right, wanna do what's right. I'm gonna give you all of my life. I put my trust in you, Jesus. And you show me how to do right. Hey, hey, teman-teman. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu bersuka cita. Teman-teman masih ingat gak minggu lalu kita belajar apa? Ya betul, kita belajar untuk menaati orang tua yang merupakan perwakilan Tuhan di dunia ini. Teman-teman, pastinya udah taat sama mama papa kan? Ayo, siapa yang masih suka ngedumel kalau dimintain tolong sama orang tua kita? Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman, kita nyanyi dan nari bareng-bareng yuk. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Sekali lagi, Yesus disalibkan karena cintanya kepadamu, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan, dosa dihapuskan. Iya. Thank you so much ya, Pi. Tugas kamu udah sampai nomor berapa?
Udah sampai nomor 11 nih. Ya, Pipi ketinggalan. Baru nomor 7. El, ajarin dong. Ini nomor 7 gimana caranya sih? Oh, nomor 7 soal yang mana ya? Oh, iya. Jadi gini caranya. Diferensial A ditambah diferensial B jadi sama dengan diferensial C. Akhirnya beres juga. Habis ini bebas tugas deh. Bisa santai-santai. Iya. Mau bobo siang ah. Oh iya, ngomong-ngomong, kemana Rona? Tumben kamu sendirian. Biasanya Rona ngekorin kamu terus tuh. Dimana kamu ada, di situ ada Rona. Nah, justru itu. Aku kesini juga ngumpet-ngumpet. Biar bisa belajar dengan tenang dan fokus gitu. Soalnya, kalau belajar di rumah, itu ya, Rona tuh selalu minta aja ditemenin. Ditemenin ngerjain tugas, ditemenin main, makan, nonton, tidur, everything deh pokoknya. Belum lagi ya, kalau aku mau jajan atau punya snack ya, dia pasti mau juga. Kalau aku cuma punya satu, pasti disuruh ngalah tuh sama Mami. Oh gitu? Iya, Pi. Kamu mah enak. Kamu kan anak bungsu. Jadi, pasti disayang banget kan? Gak pernah tuh disuruh ngalah-ngalah. Gak pernah tuh diekorin, ditempelin kemana-mana. Enggak kok. Justru aku lihat kamu lebih enak, El. Jadi ada temennya. Ada Rona yang temenin kamu main. Oh ya? Namanya adik, pasti jadiin kakaknya itu contoh. Makanya dia pasti ngikutin kamu terus, El. Ada El. Halo, Tante. Loh, si kecil Rona mana, El? Kok nggak kelihatan? Iya, Rona lagi di rumah, Tan. Justru El kesini tuh biar El bisa fokus belajarnya gitu. Kalau ada Rona di rumah, digangguin terus. Kasian dong nanti Rona nyariin kamu di rumah. Gak apa-apa sih, Tan. Biar Rona juga belajar gitu, mandiri gitu. Gak ngekorin El terus. Kan namanya juga adik kakak. Harus saling sayang, El. El sayang gak sih sama Rona? Sayang sih, Tan. Nah, salah satu bentuk sayang sama adik itu ya pengorbanan. Pengorbanan tenaga, pengorbanan waktu, ngorbanin uang. Coba, tahu gak siapa yang udah begitu sayang sama kita sampai berkorban nyawa buat kita? Tuhan Yesus? Betul. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan harus jadiin Yesus sebagai teladan. Kalau Tuhan Yesus bisa berkorban nyawa untuk kita, berarti kita juga harus mau berkorban untuk orang yang kita kasihi. Contohnya, menemani adik, meluangkan waktu untuk sahabat, mentaati orang tua. Iya ya. Aduh, El jadi ngerasa bersalah gitu sama Rona. Feeling guilty gitu. Ya udah, kalau gitu El pulang dulu ya, Pip. Tan, El pamit juga ya. Makasih ya udah ingetin El. Sama-sama. Hati-hati ya, El. Salam buat Nenek dan Rona. Oke, Tante. Coba kan ayah dengerin khotbah Mami tadi. Kamu ini, Pipi. Teman-teman, kita berdoa yuk. Ya, lipat tangannya, tutup matanya.
Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, kalau Tuhan udah ngingetin kami kalau mengasihi itu harus rela berkorban. Kayak Tuhan Yesus juga udah berkorban untuk kami anak-anak-Nya. Ampuni kami ya Tuhan, kalau kami sering kali sebel sama adik, sama kakak, suka sebel juga kalau disuruh-suruh sama orang tua kami atau guru kami di sekolah. Ampuni kami ya Tuhan. Tuhan, tolong ajari kami untuk lebih lagi bisa mengerti dan belajar berkorban untuk orang-orang yang kami kasihi. Kami percaya kami bisa dengan bimbingan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Halo teman-teman. Gimana cerita Ko El dan Kak Pipi tadi? Semoga memberkati teman-teman semua ya. Semoga juga kita bisa belajar untuk rela berkorban bagi orang-orang yang kita kasihi. Oke teman-teman? Nah, sebelum berpisah, kita nyanyi dan joget bareng yuk. Ayo bangkit berdiri semuanya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Yeah. Adik-adik, minggu ini ayat hafalan diambil dari Efesus 5 ayat 2 dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus telah mengasihi kamu dan menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Kakak ulangin lagi ya sekali lagi, Efesus 5 ayat 2 dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus telah mengasihi kamu dan menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jangan lupa buat share video kalian dan foto kalian ke kakak guru sekolah minggu kalian. Kakak tunggu ya. Happy Sunday and God bless you. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anak-Nya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Thank you. Teman-teman, ayat hafalan minggu ini diambil dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak-Nya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Bye-bye. Selamat hari Paskah. Ayat hafalan minggu ini adalah Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini.
sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bye, God bless you. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruni akan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Happy Sunday, God bless you, bye. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, seika dia telah menguniakan anaknya yang tunggal, supaya tiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah menguniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Thank you, bye. Shalom. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Amin. God bless you. Bye-bye. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih. Selamat Hari Paskah. Hafalan minggu ini diambil dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Happy Sunday, God bless you. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah, karena karunia ini, sehingga Ia telah menganiayakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak menyesal, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Shalom, ayat awalnya adalah Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. God bless you all. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. God bless you. Shalom semuanya, ayat hafalan minggu ini Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehinggalah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang tunggal. God bless you. Bye. Selamat hari Minggu. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Bye bye. Anak ya. 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia menaruhkan anaknya yang tunggal, supaya semua orang yang percaya tidak binasa, melainkan yang kekal. Terima kasih. God bless you. Dadah. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah menganiayakan anaknya yang tunggal, supaya
Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kata Yesus. Bye bye. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Setiap orang